Pertama kali gue ngelihat si Mio gue jalan, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih cuy, apa kabar kalian semuanya? Nih, hand glove dari Rabbit & Will. Sumpah, enak banget ya sekarang. Dan kali ini gue berdua sama Gung Ananda. Nih lo udah lama kita gak ketemu ya? Apa kabar bro? Nih, dia user Vario. Dulu pernah aku review guys, Vario-nya tuh. Ini warnanya dari dulu masih tetap sama ya? Clean looks, simple dan sumpah kece sih. Oke guys, kali ini gue bareng dia. Nah, nih cuy, nih lagi renov. Gua pakai, wih, Simio guys, Simio. Ini dibuka dulu. Mio standaran ini bos. Oke, dan CZ-nya. Jadi gue sore ini barengan bawa Mio sama CZ-nya. Wih, cakep cuy. Mantap guys, kita mau berpetualang, anjay. Panasin dulu guys. Aduh. Oke cuy, di sore kali ini gua minta tolong gua kan ada sih, cuman buat nyobain motor gua Simio itu guys. Dan gua bawa CZ-nya cuy. Dan kali ini gua pakai jaket terbaru guys dari Rabbit & Will Falcon, dan sumpah ini gokil, perpaduan warnanya yang sangat keren ya. Dan cakep lah cuy, pokoknya Falcon ini emang 3 tahun sekali sih rilis guys. Awas anjing. Dan pengen gua juga pengen lihat sih motor gua kalau di jalan kayak gimana. Mekitik sekali guys, anjir. Ya, modifnya masih minimalis banget sih kalau buat si Mio mah. Nah, mungkin sore kali ini kita cuma muter-muter aja, jalan-jalan santai sambil cari spot-spot ya guys, sambil menikmati. Ya, ini ngomong cerah nih, soalnya kemarin tuh hujan ya, tiba-tiba hujan. Wih, depan bis muter balik, nggak dapet. Ingat, gak boleh kenceng. Nah, nanti temen gue ketinggalan lagi anjir. Nah, wis anjay. Nah, ini kali pertama gue. Ya, kali pertama. Pertama kali gue ngelihat si Mio gue jalan guys. Anjir. Ya, sambil maksudnya biar dilihat itu bagus gak sih modifannya. Terus ada yang kurang nggak? Terus gimana sih looksnya gitu kan? Nah, soalnya gue emang request banget ngasih warna yang sama dengan nih CC-nya guys. Jadi looksnya merahnya satu warna itu. Merah candy yang nggak gelap gitu. Moret bareng Z-nya sama Simio, anjay. Oke lah. Tuh, anjir. Spinnernya juga lucu juga, guys. Ya, buat lucu-lucuan emang mantap sih. Gokil. Nah, jadi kita sore ini muter-muter aja. Ya, muter-muter aja sambil menikmati sunset bersama motor kesayangan, guys. Ya, soalnya nggak mungkin juga gue bawa dua motor-motor sekaligus kan ya, kalau nggak towing kan. Makanya gue minta tolong sama temennya sekalian
suruh bantuin ngefotoin guys, gitu cuy. Ini kayaknya ada yang kurang sih guys, Mio gua guys. Stop lamp yang belakang itu masih standar banget. Soalnya yang di depan kan udah dihitamin ya reflektornya. Jadi yang belakang kurang. Biar masa aja sih. Tuh lihat dari samping, anjir. Hihi. Anjir, merahnya tuh dapet ya guys. Ya, emang sih kalau lebih bagusan lagi sih cat orinya ya. YGP, ya mah jadi import. Ya tapi ya ini konsepnya kan karena gua samain sama stiker ini guys. Jadi ya, ya udah, gua samain aja dulu. Nanti kalau udah bosen beda konsep, baru ganti lagi gitu kan. Soalnya banyak yang request juga. Itu mengenai lampu depannya cuy, lampu depan dan tampangnya tuh suruh ganti ke yang sporty yang lama. Ya gak apa-apa lah, bertahap dulu guys. Tapi yang gue suka sama si Smile ini adalah ininya sih di belakangnya tuh dashboardnya tuh ada tempat naruh barang di situ ya, jadi kelihatannya lebih apa ya, lebih ya gokil ya, lebih sporty juga. Tapi ya semuanya balik ke selera sih. So, kita menuju jalan tol Bali Mandara. Yuk, let's go. Jir, kasihan nanti. Saya si Mio gue masih standar banget guys. Mesin-mesinnya gue restorasi doang, gue standarin. Gue belum main spek-spek ya. Cuman gitu aja buat harian ini kok. Tapi ya nggak tahu deh nanti kedepannya kalau kecanduan kayak temen-temen juga main spek. Tapi emang kurang greget sih guys. Mesin standarnya kurang greget. Ya enaknya dikit lah bang gitu kan. Ya udah nanti dah. Minggir. Oh my god, macet guys. Ramai sekali. Jam pulang kerja ini cuy. Mana Mio gue tadi guys? Oh ada di belakang. Jadi waduh macet totalnya kayak gini nih. Jadi nyoret kali ini ya begini lah guys. Santai sejenak, ya kan? Lama-lama kasihan ini si Z-nya ini gak diajakin jalan muter-muter ya guys. Nanti akinya soak lama-lama kalau gak dipanasin. Uhuh,
cumi-cumi. Oke guys, tuh kan enak tuh kalau di sini tuh kosong, mau nyari sunset enak, menongkrong nyari starling. Oke. Kita berhenti sampai di sini. Di mana? Di sini aja. Sana. Oh ya, yuk. Pindah tempat dulu, guys. Oke cuy. Hah? Oh ininya? Oh iya iya. Boleh boleh boleh. So, oke guys, gitu aja vlog gue kali ini. Berdua sama Zinya sama si Mio. Terstandard nih bos. See you in the next video guys. Standard nyel nih. Gak bisa larian. Why? See you in the next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.